ini kita ke informasi di wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ya. Ini ada penemuan jenazah di bawah jembatan di Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang diduga ini menjadi korban begal. Dan inilah pemirsa sesosok mayat pria yang ditemukan di bawah jembatan kurung di Desa Sukarame, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang persis di Jalan Lintas Timur, kilometer 18. Oke, untuk mendapat kepastian penyebab dari kematian ini, jasad kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan proses medik, yakni otopsi ya. Dan kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres Ogan Ilir, dibantu juga oleh personil Polsek Pemulutan untuk mengungkap kepastian ya, iya, dari penyebab kematian, ya, penyebab kematian ini. Tapi yang jelas pokoknya jasad ini ditemukan di semak-semak begitu ya, di bawah jembatan. Ini ada indikasi memang upaya menghilangkan jejak dari korban kejahatan gitu ya, Fit ya. Iya.